Tarik nafas. Tarik nafas. Halo guys, jumpa lagi di TMC, TMC Martin Channel guys. Jadi hari ini kita nak cuba nih guys. Ini adalah tilam yang boleh di farm, tilam angin. Jadi kita kenal nih selepas kita tengok video di channel Mas Ray Aing. Oke, sebelum kita pergi memancing menggunakan ini, kita akan coba dulu di sungai kecil nih guys. Kita akan coba kestabilannya. Ini saya beli dekat Shopee, dia nama Intec, harganya 65 termasuk post test. Jadi terlebih dulu kita pump guys, perhatikan tempat kita pump, tiada benda tajam. Oke, pumpnya di hujung sini guys. Oke, ini dia pump nih guys. Kita boleh order pump ni bersama tilam ni guys. Kita boleh skip juga kalau kita tak nak, tapi kalau boleh kita order sekali lah. Pump biasa tu tidak ngam dekat sini guys. Yang ini yang muncung dia, kita masuk ke sini guys. Baju terbalik dengan orang guys. Lepas baju terbalik, kata orang kalau baju terbalik kita akan kena nombor podi guys. Harap-harap besar lah. Guys, inilah muka-muka yang tak sabar guys untuk menaiki perahu nih guys, perahu tilam nih guys. Kita suruh nih pump guys. Ini my boy guys, dia dapat sabar untuk menaiki tilam ini di atas air guys. Teruskan. Loh, nanti rosak depan. Sikit lagi. Tengok dana naik dah. Okay. Bagus juga pump nih guys, pakai kita exercise. Apa yang main besi guys, main pump nih pun kuat. Buatnya sampai bentuk keras lah. Keras lah. Oke. Keras. Sekali. Oke, nampaknya keras. Kita cabut pami. Tutup, telok. Telok dah. Oke guys, wah tak berat ya guys, ringan aja. Ini.
katanya tilam ini dapat memuatkan 3 orang. Tapi oke, biar saya tes 1 orang dulu guys. Yang penting kita uji dia punya kestabilan supaya kita lebih yakin untuk membawa benda ini untuk pergi memancing kan. Yes. Wah, kita dah cuba balancing untuk 1 orang, memang sangat balance. Sekarang kita cuba 3 orang lagi guys, 1 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Baik, baik, baik. Kiranya kita jatuh dari pelampung tadi guys, dapat tak kita naik ke lake, kita ingin batas, kita coba guys. Cobaan pertama gagal. Aduh.
Sedikit susah guys sebab pelampung tu dia licin dan melantun guys. Masa kita nak naik tu dia akan melantun ke sebelah. Tas yang ketiga, yang seterusnya kita cuba meluncur. Seterusnya guys, kita cuba buat pelampung ini sebagai tempat kita senaman di atas air guys, seperti tempat bintang dan tekan bumi guys. Yom, saksikan guys. Apa cinta, apa cinta, apa cinta. Kurang sesuai untuk lompat bintang, jadi kita buat senaman yang lain pula, yaitu tekan tubi. Bapak mau buat lagi. Okay, setelah kita bersih, kita akan buang semula angin yang ada dalam ini. Kita cuma cabut nih, guys. Kita cabut ini. Okay. Sudah, guys. Ini. Ada obat kita cabut nih. Bagi obat naik. Cekin dia semula guys. Senang. Senang kita nak bawa balik. Iu ya. Pastikan jangan lubang ni jangan masuk dalam air guys, takut air masuk ke dalam ni guys. Ini jenis macam apa nama kain ke apa ini? Senang dijemur guys. Jangan risau benda ni basah sebab ni senang kering. Kita dapat lap dan simpan di bawah kipas angin. Benda ni akan kering. Okey, selepas kempis kita mulai tutupkan semula. Kita takut ada benda asing ataupun air masuk ke dalam ni nanti. Tekan aja di pelak ni. Okey, selesai. Jom kita balik. Okey guys, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis guys. Teruslah mengikuti channel Ten Martin dan support guys. Subscribe, like, komen dan share guys.